Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini Khamis 18 hari bulan Syaban 1442 bersamaan dengan 1 hari bulan April 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Kahfi. Tafsir surah Al-Kahfi bermula, sambungan kita bermula ayat 32. Surah Al-Kahfi ini surah yang ke-18, juzuk yang ke-15. Ayat yang ke-32 ini adalah merupakan siri kisah yang kedua di dalam surah Al-Kahfi. Kisah yang pertama kita dah baca dulu, kisah pemuda Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua 309 tahun. Bilangan mereka 7 orang, yang kelapannya anjing. Siri ini kita masuk kepada kisah yang kedua, iaitulah bandingan seorang pemilik kebun yang kafir, sombong, takabur, dengan seorang lagi fakir tetapi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kisah yang pertama dulu, dia panggil kisah bagaimana nak menjaga agama. Kisah yang kedua ini kisah tentang godaan dunia terhadap manusia. Siapa dia selamat, alhamdulillah dia bahagia. Siapa tak selamat, na'uzubillah, dialah manusia yang celaka. Mak, kita baca ayat kita ini, kemudian kita pergi kepada perbincangan ataupun huraian ringkasnya insya-Allah. Mari kita baca ayat dulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaitonir rajim. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Ambil tekat dulu. Apa cerita dia? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, dan berikanlah kepada mereka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihaula'il musyrikin al mutakabbirin. Berikanlah peringatan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu misalan, perumpamaan, bandingan. Bandingan apa? Rajulaini,
dua orang lelaki, antara dua laki-laki. Li ahadihima jannatain, kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Tengok nota di bawah kata, mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan misalan, misal perbandingan, perbandingan apa? Antara orang kafir dengan orang yang beriman. Itu ya senang, ya senang contohnya. Sebab apa ayat ini datang? Tanda ni pelajar. Sebab dalam ayat yang lepas kita sudah bincang tentang orang yang beriman, di mana tempat duduk dia? Dalam syurga, dengan tempatnya, pakaiannya, cara mereka duduk dalam syurganya kan. Maka sebelum daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita bahawa puak-puak kapi ini gitulah keadaan dia. Dia bagi cadangan supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jauhkan diri daripada orang-orang fakir miskin yang beriman itu kalau nak berunding dengan mereka. Jadi puak kapi kata, Muhammad, kalau nak cakap dengan kami, geng-geng miskin itu tepikan. Tidak layak untuk berada dalam majlis kita. Allahu Akbar. Anda ada baca kan kisah bagaimana beberapa orang sahabat menceritakan, kamilah itu 6 orang ada majlis. Puak kapi suruh halau kita. Jadi munasabahlah datangnya ayat ini menceritakan kepada kita hal kedudukan dunia. Mu jangan duduk mikir sangatlah ke dunia ni. Dunia ni kecil je. Nak halau orang beriman yang baik-baik daripada majlis. Konon-kononnya tak layak duduk dalam majlis buat-buat tu. Sebab apa tak layak? Sebab dia miskin. Allahu Akbar. Inilah panggil contoh kesombongan. Kita hari ni pun jangan mudah-mudahlah. Ni kalau ada majlis kat ini, majlis VIP, ni majlis biasa. Kita semua ni hamba Allah Azza wa Jalla. Tak usah duduk banding-banding sangat kita dengan orang lain. Yang penting semua yang ada majlis kita ni orang beriman, orang mukmin. Tafawut fi darajat, berbezanya darajat fakir miskin itu terlalu kecil untuk kita pisahkan diri daripada mereka. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat ini, wadrib lahum, maknanya buat bandingan. Allah buat bandingan kepada puak-puak musyrikin yang minta supaya Nabi kita halaukan, halau orang-orang yang beriman, yang miskin, walaupun mereka ini pagi, petang, siang, malam berusaha, berzikir, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan buat bandingan dengan dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki. Seorang yang kafir, tapi yang kafir itu senang hidup dia. Nah, biasalah. Orang kafir ni sebab bagi dia dunia ini sudah syurga. Masuk dalam kubur mula neraka, mulalah azab. Di akhirat esok lagi berat. Maka biarkan mereka sementara duduk di sini berehat-rehat di atas dunia ini. Baik. Maknanya kata di ulama tafsir, siapa dua orang ni? Duk bincang-bincang siapa dua orang ini? Dua orang ni ada sungguh ke? Dia panggil muqaddaran am muhaqqaqan. Watak yang Allah Taala buat bandingan saja atau memang watak yang wujud di atas dunia? Jadi ulama tafsir kata ada dua-dua pandangan. Ada kata ini satu contoh bandingan saja. Pasal itulah kata ahli tafsir, laisa ma'rifatu ayan, tidak disebut siapa mereka, di zaman mana, tempat mana. Sebab yang kita naknya natijah daripada perbincangan
kisah, bukan tuan kisah, tak perlu siapa dia dia. Jadi ada orang kata orang Bani Israel, ada yang kata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh kerana tidak soreh perkara itu, kita kekalkan dengan ulama tafsir kata bandingan ini sebagai pengajaran. Siapa dia tak penting. Baik, kita pergi kepada ayat kita. Setara mana dahlah kebun anggur dikelilingi dengan pokok-pokok kurma, di celah dia pula ada tanaman. Cantik. Kita boleh bayangkan dalam kepala kita betapa comelnya kebun ini. Dan tengok ayat 33. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasilnya itu. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Lagi cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ada sungai pula kat tengah. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak bayangkan indahnya kebun itu. Kita pergi ayat kepada tiga, ayat 34. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Oh, dia bukan sekat kebun ya, dia ada aset lain lagi. Kaya pak cik ni ya. Aha, dia kata kaya sangat pak cik ni. Dan ada kebun lain lagi. Lalu dia berkata kepada rakan dia, kawan dia tu hak beriman, jadi dia nak tunjuk ek, nak tunjuk sombong, nak tunjuk megah dia tu. Dia berkatalah kepada kawan dia, jadi dalam ayat ini ulama tafsir kata samarun, wa kana lahu samarun. Samarun tu maknanya buah-buah, pokok-pokok kan. Ada baca samarun, sumrun, sumurun. Baiklah, yang pentingnya ada pokok. Wa kana lahu samarun, wa kana li sahibil jannataini thimarun azim. Buah-buahan yang besar, yang banyak. Dia pun bercakaplah. Cakap dengan apa? Cakap dengan kawan dia. Faqala li sahibihi, dia berkata kepada rakannya, wa huwa yuhawiruhu, semasa dia berbincang-bincang. Ada ulama tafsir ni macam-macam dia cerita. Dia kata faqala malikul jannati li al-kawi sahibi. Dia kata sambil-sambil duduk buah, kawan, tengok kebun aku comel. Ana aktsaru minka malam wa a'azzu nafara. Allahu Akbar. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikut yang ramai. Awak beriman apa dah? Allahu Akbar. Sombong, sombong. Mu orang beriman apa dah? Artinya dia telah menunjukkan kesombongan dan takabur dia dalam masalah. Konon-kononnya dia mulia. Dengan sebab apa dia mulia? Dengan sebab dia ada harta. Para jemaah sekalian, langkah yang pertama yang kita belajar di sini iaitulah harta bukan menunjukkan kemuliaan. Sebab dalam hadis kata Nabi SAW beritahu Allah Ta'ala dia beri dunia ni kepada orang yang dia suka dan orang yang tak suka. Yang kafir pun boleh, yang beriman pun boleh juga. Ada juga orang beriman baik-baik, orang soleh, boleh je berjalan dengan helikopter sana sini. Tak, siapa nak tercabut atak orang kampung. Ada juga orang yang soleh, susah. Ada juga orang bukan Islam, susah.
terpaksa kena pergi cari bantuan-bantuan sana sini. Kita kata semua tu ada kumpulan. Baik, kita tengok bagaimana sombong dia, bagaimana act dia dengan kawan dia. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan ia pun masuk ke kebun. Wah, masa bersama dengan rakan dia. Mai. Mai kita pergi melawat kebun saya, mai. Walaupun dia oh ini beriman, yang ini tak beriman, tapi toleransi. Dia panggil toleransi apa ni, beragama itu okeylah. Tidak kata orang Islam ni kena tindas. Maknanya ada juga dia panggil keharmonian. Cuma sombong dia tu cerita lain. Masuk dalam kebun bersama rakan dia, sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri disebabkan kekufuran. Tanda ni pelajar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, zalimun li nafsihi, dia telah melakukan zalim kepada dirinya sendiri. Baru kita tahu, kita sedar bahawa zalim itu bukan setakat, bukan setakat apa? Bukan setakat pukul orang yang zalim. Melakukan maksiat adalah menzalimi diri sendiri. Kenapa? Sebab bila orang ni buat maksiat, bermakna dia telah mengundang bala azab ke atas dirinya sendiri. Mungkin dia kena bala atas dunia lagi, ataupun atas dunia dia relax ya, tak ada apa-apa, tapi di akhirat. Sebab itu dia kata zalimul li nafsihi, orang yang melakukan kekufuran syirik, orang yang melakukan maksiat derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang itu dikenali dengan nama zalimul li nafsihi, orang yang melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Kita kalau kita buat maksiat, bermakna kita zalim pada diri kita, sebab kita mengundang bala bencana kemurkaan Allah ke atas kita. Di akhirat esok, na'uzubillah, kita juga akan ditimpa musibah, bala besar, azab di akhirat lagi dahsyat. Maka jangan buat zalim pada diri sendiri. Zalim dia ni kafir, mengingkari kebangkitan semula, mengingkari hari akhirat. Dia kata tak ada akhirat eh? Apa akhirat? Kacau ya, buat serabut ya. Oh, sedap dia punya. Gedebe dia, akhirat tak adalah. Oh, akhirat tak adalah dia kata deh. Kita kata jangan duduk buah besar. Mana boleh akhirat tak ada. Akhirat tu ada, kamu tu yang pening. Baik. Dia cakap, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Sambil dia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Allah. Dia bercakap dengan kawan dia lah. Dia kata, kawan, kebun aku ni cantik dan dia tak akan rusak. Tak akan rusak sampai bila-bila. Ha. Bukan sekat kebun sajalah, maknanya aset, aset yang dia bina ni, harta kaya dia ni tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Satu, ini pegangan i'tiqad dia. Yang kedua, tengok ayat yang kedua. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau kita kata bahasa kita lah, orang ni jenis cakap besar, cakap besar, bahasa Kelantan dia panggil buah besar. Buah besar, bual besar dia ni. Mana cakap besar lah, sedap dia cakap. Kebun dia ni tak akan rusak. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku tidak fikir
hari kiamat akan berlaku. Mudah cakap kiamat, bangkit semula, hidup balik. Ah, karuk semua tu. Oh. Baik. Wala irruditu ila rabbi, andaikan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana yang kamu percaya, yang mudah dakwah aku tu, la ajidanna khairan minha munqalaba, tentulah aku akan dapati tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Masya Allah, tabarakallah. Dia punya cita-cita besar, kan? Dia punya cita-cita besar. Dia kata, andainya aku ni balik jumpa Tuhan esok sebagaimana yang kamu sangka, tentulah lebih baik tu dudukkan aku. Tengok ulama tafsir kata apa di sini. Dia kata, hadza la yakhlu min amrayn. Cerita dia ni ada dua dimensi. Sama ada dia tahu hakikat keadaan sebenar. Dia tahu mana dalam dhamir dia tu percaya akan bangkit semula. Tapi dia cakap ni sombong, maka menunjukkan bahawa cakapan dia ni istihza, perli main-main kepada kawan dia sendiri, dalamkan dia tahu. Fayakunu ziyadata kufrin ila kufrihi, maka perbuatan ini menambahkan kekufuran dia terhadap kufur yang sedia ada. Kufur i'tiqad, kufur dengan kata-kata pula. Na'udzubillah. Wa imma ayyakuna hadha zannahu fil haqiqah. Ya, ataupun sangkaan ialah dia sangka, dia tak tahu, bagi dia memang tak ada pun hari akhirat. Tapi kalau ada, maka ini menunjukkan kepada min ajhalin nas wa abkhasihim, dia adalah termasuk di kalangan orang yang jahil, orang yang tak menggunakan akal pikiran dengan baik. Rugilah dia. Jadi ada dua kemungkinan pak cik ni. Sama ada dia tahu, dia tak, dia sombong, maka itu menunjukkan istihza, dia perli main, lagi kufur dia. Ataupun memang dia jahil sungguh. Walaupun jahil, dah orang ajar, kena terima lah. Ini masalah dia jahil, orang ajar tak mau terima. Jadi orang Kelantan kata jahil tukir. Jahil tukir ni mana jahil murakab. Jahil atas kejahilan, lagi dahsyat. Tahu jahil tukir? Jahil tukir ni mana jahil piau jahil. Teruk sangat. Baik. Sebagai pendakwah, dengar ni pelajar-pelajar, anak-anak kita semua, sebagai da'i pendakwah, kalau ada orang tak betul kefahaman dia, salah faham tentang agama, ataupun memang dia tak tahu agama, dia cakap merapu tak tentu pasal, maka menjadi kewajipan kepada kita membetulkan keadaan. Betul balik. Nasihat, dakwah, itu kerja kita. Tengok ayat 37. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Berkatalah rakannya kepadanya. Tanda dia, pelajar-pelajar, tanda ini uslub dakwah. Kalau kita jumpa dengan orang besar-besar, orang yang sombong, orang-orang yang hebat-hebat macam ni, kita biarkan dia keluarkan pandangan dia, keluarkan idea dia, biar dia bagi dulu. Lepas dia bagi, kita tahulah pemikiran dia ke arah mana, hala tuju hidup dia ke arah mana, kita boleh kenal syaksiah peribadi dia, maka menjadi kewajipan kepada kita berdakwah. Faqala lahu sahibuhu, berkatalah rakannya yang beriman kepadanya. Jadi orang beriman ni wajib kena sampaikan kepada orang yang salah faham, orang yang tak betul, kena sampaikan. Ini kita bimbang hari ni para jemaah sekalian, kita tahu, tapi oleh kerana member, kawan, dia pula nak belanja kita makan, akhirnya jadi syaitan bisu kita lah. Sahabat dia mula berdakwah.
Rakannya yang beriman berkata kepadanya semasa ia berbincang dengannya, akafarta billadhi khalaqaka? Saudara, bro, patutkah engkau kufur, engkar kepada Allah yang menjadikan kamu min turab, dari tanah? Mu ingat kejadianmu namanya daripada tanah. Siapa dia tanah? Tok kita Nabi Adam daripada tanah. Kemudian kita sendiri hari ini, walaupun ibu ayah kita berkahwin, tak ada lagi mari daripada tanah, tapi unsur-unsur mani itu mari daripada mana? Mari daripada tanah. Mana mak ayah kita makan tanah? Dengar ni, pelajar-pelajar kita, mak ayah kita makan tanah? Tak makan. Tapi dia makan makanan yang berunsurkan mari daripada tanah. Kita makan sayur, sayur dari mana? Tanah. Makan nasi, nasi mari daripada mana? Beras. Beras ditanam di atas tanah. Daging mari daripada tanah. Maka kita kata unsur kejadian kita tu mari daripada turab. Saudara, mukafir kepada Allah yang menjadikanmu daripada tanah. Summa min nutfatin, kamu yang dari air benih, air mani. Summa sawwaka rajula, kamu dia ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang laki-laki yang cantik, yang lawa. Allahu Akbar. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dakwah diteruskan, tetapi aku sendiri, saya percaya huwallahu rabbi, Allah Tuhan aku, dan wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan sekutu melakukan syirik sesuatu pun dengan Tuhanku, tidak. Ini dia panggil kita kena iklan apa? Iklan kita punya pegangan, iklan kita punya i'tiqad, kena iklan lakinnahu Allah. Tapi aku tak kufur. Aku hanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk disembah, dipuja dan dipuji. Aku akan tidak akan melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu pun. Masya-Allah. Baik. Dakwah diteruskan lagi. Allah, baik sahabat kita ni. Baik ke tak baik? Sangat baik. Dia kata apa? Tengok ni, dakwah ni pelajar. Kita kena belajar lah uslub dakwah ni. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Saudara, sepatutnya semasa engkau masuk ke dalam kebun kamu, bila masuk dalam kebun, mu tengok benda ni comel, cantik, lawa, qulta, kamu kena kata Masya Allah, semuanya ialah barang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. La quwata illa billah, tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Tanda ni pelajar-pelajar, ini adab besar. Apabila kita masuk tengok benda-benda yang cantik, bila kita tengok benda cantik, tengok benda lawa, apa yang kita nak kata dengan mulut kita? Kita nak kata apa? Kita kena kata Masya Allah. Ini tak jadi budaya masyarakat kita ni. Tak. Kalau dia tengok orang comel, biasanya baby lah. Tengok budak ni comel, cantik baby. Comelnya rasa nak geram, nak kutip pipi je. Apa punya perangai lagu ni? Tak boleh. Mula-mula kita tengok, kita kena kata Masya Allah. Apa saja pun, tengok rumah cantik ke, kita masuk dalam kampung tengok, comel banglo ni, kita kata Masya Allah. Tengok apa saja pun,
kita kena kata Masya Allah. Masya Allah, Allah Ta'ala yang kendaki apa yang berlaku ini. Jadi kita kena kata, budayakan lidah kita dengan Masya Allah. Ataupun kalau kita nak bagi Masya Allah, Tabarakallah, bagi Tabarakallah dengan kaf. Tabarakallah dengan kaf. Anda tengok ada setengah masyarakat ni dia tulis dengan Q, salah tu. Tabarakallah baraka dengan kaf baru betul. Mana Allah Ta'ala berkati. Masya Allah, Allah Ta'ala kendaki mu dapat makni. Tabarakallah, Allah Ta'ala maha berkat, memberi keberkatan kepada kamu. Itu tabaraka. Kalau baraka lain, baraka dengan makna kilat. Barkun asabahu apa ni? Barkun waradun. Bark kilat. Ra'dun tu guru. Jadi jangan tulis tabaraka dengan Q. Kalau tak pandai tulis, belajar. Tak apa menulis, bagus. Daripada budaya duk tulis ke orang putih, ke apa-apa ni kita tulis ikut. Tapi biar betul, tabaraka dengan K-A, bukan Q-A. Saya ulang ni sebab banyak orang salah. Sama juga dengan insya-Allah. Insya-Allah, bahasa Arab dia kena tulis alif. Alif, ada hamzah bawah. Nun, in, shin, alif, hamzah, sya'a, kalimah jalan Allah. Baru betul. InsyaAllah. Ada tiga kalimah. Jika dikendaki oleh Allah. Kalau kita sambung alif, nun, shin, alif, bahaya itu. InsyaAllah. Maknanya mengadakan, menjadikan. Menjadikan Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik. Itu yang pertama. Kita mula-mula kita tengok benda pelik, benda ajaib, comel, lawa, kita kata Masya Allah. Masya Allah. Cuba kata Masya Allah. La quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maknanya kita tak boleh buat rumah comel ni, tapi Allah Ta'ala bantu kita. Kita tak boleh buat kebun cantik ni, cuma Allah Ta'ala bantu kita. Kita hanya pandai tanam, susun, tapi yang menghidupkan Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Maka kita jangan sombong. La quwata illa billah. Sentiasa kita ucap. Kamu hendaklah kata, tidak ada daya upaya aku nak dapat kebun ni, dapat harta ni, kecuali dengan pertolongan Allah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menceritakan, satu hari Nabi panggil dia, Ya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais tu nama kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, nama dia Abdullah bin Qais. Nabi tanya, ala u'allimuka kalimatan min kunuzil jannah. Abu Musa, nak ke tidak aku tunjuk pada kamu salah satu daripada gedung surga. Oh, sahabat ni kalau Nabi nak ajar semua nak belaka. Nabi kata apa? Kamu kata la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya aku kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu mari. Jadi banyaklah kaitan-kaitan kehidupan kita dengan la haula wala quwata illa billah ni banyak. Jadi sama juga bila kita nak keluar dari rumah, bila kita hadis ini, maaf, hadis Abu Musa Asy'ari ini radhiyallahu anhu tulis diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu lagi kaitan dengan la haula wala quwata illa billah. Tanda para jemaah tanda, iaitu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar sesiapa dia nak keluar dari rumah. Siapa nak keluar dari rumah, kita langkah dengan kaki kanan, kita baca bismillah tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billah. Ingat, bismillah tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billah. Siapa dia baca doa ni, aku dengan nama Allah, aku bertawakal pada Allah nak berjalan, nak melangkah ini. Tidak ada daya upaya yang boleh menjaga aku, ia menyelamatkan aku, hantar balik aku ke rumah bila selesai urusan nanti, illa billah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hadis dalam Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Tengok dalam kitab Perisai Muslim, bacaan yang ke-16. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, harmoni hidup kita ni
kalau kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, tengok dalam ayat ini pendakwah kita, dakwah kepada tuan kebun, dia kata mu katalah masya Allah, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan daya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu sikap orang mukmin. Mana la haula wala quwata illa billah ini salah satu daripada gedung syurga, kanzul min kunuzil jannah. Baik. In tarani ana aqall min kamalan wa walada. Kalau engkau memandangku sangat kurang harta dan anak bina berbanding denganmu, tak apa. Tapi ingat, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tengok ayat 40. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik wa yursila 'alayha husbanan minas samaa wa tusbiha sa'idan zalaqa. Walaupun aku miskin, ini tawaduknya sahabat kita ni, pendakwah ni tawaduk. Walaupun aku ni miskin, mu tengok aku hina, tapi hati-hati bro. Nah, kita guna bahasa orang muda, hati-hati bro. Fala'alla, maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu. Satu hari mungkin aku kaya, dan aku bimbang ia akan menimpakannya dengan bala bencana dari langit sehingga menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. Marilah beriman. Kalau Tuhan ambil bala kebunmu yang kamu sangka tak akan rusak sampai bila-bila ni, senangnya Allah hantar mari angin, ribut, habis hancur buah habis kamu punya kebun. Mari kita beriman. Allah, itu dakwah. Apa jadi? Au yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba. Ataupun air kebun itu akan menjadi kering ditelan bumi. Nih, tali air hodok mengalir dalam kebun ini, mungkin dia kering satu hari nanti. Maka dengan yang demikian, engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah episod dakwah mukmin, orang yang beriman itu kepada kawan dia. Baik, kita pergi kepada kesimpulan. Apa jadi kepada kebun ini? Apa yang terjadi kesudahannya? Tunggu dalam siri yang akan datang. Tapi untuk setakat ni, setakat ayat 41 ini, ana nak khulasahkan perbincangan. Yang pertama, supaya kita tidak lari daripada fokus jauh sangat, orang yang sombong, khayalan dalam kepala dia dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan harta benda, sehingga dia rasa dialah yang terbaik dalam dunia ini. Dia panggil dalam bahasa tasawuf, dia panggil al-ghurur. Al-ghurur, orang yang terpedaya dengan dirinya sendiri. Ini perbuatan yang sangat bermasalah. Terpedaya dengan diri, sangat bermasalah. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia kuat. Jangan. Yang kedua, dalam ayat ini para pendakwah yang telah mengajar kepada dia, sepatutnya dia kata apa ni, walaula, patutnya kalau masuk dalam kebun mungkin nak kata masya Allah, la quwata illa billah. Tulis ni para pelajar, fihi istihbabun hadha zikri, sunat kita baca zikir ini masya Allah, la quwata illa billah, ataupun masya Allah, tabarakallah, la hawla wa la quwata illa billah. Boleh ringkasnya masya Allah, la quwata illa billah. Ketika kita lihat benda-benda yang menakjubkan, kena buat. Tengok benda pelik, benda menakjub, kita serahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak kira lah kita masuk dalam rumah kita ke, kita baru beli perabot comel masuknya, Allah, masya Allah, tabarakallah. Kita beli kereta, belum naik kereta tu rumah tu, masya Allah, tabarakallah.
Ni tak tahannya baru beli kereta 2 hari, terus rumah kat prek. Oh, alah masuk dalam Facebook dah. Menyohor ke orang. Na'uzubillah min ghadabillah. Tujuh macam subhanallah. Alat kereta ni alat kemudahan untuk kita berjalan. Pergi kerja, cari rezeki, pergi masjid, pergi berdakwah. Kan? Kesana kesini nak pergi ziarah keluarga. Itu niat bukan untuk nak tonjol-tonjol, nak tunjuk-tunjuk pada orang. Jangan. Ha. Kita tengok. Siapa saja. Tengok isteri comel, Masya Allah, tabarakallah. Tengok anak lawa, Masya Allah. Tengok suami comel pun, Masya Allah, tabarakallah. Ha. Semua kita tengok benda-benda, Masya Allah. Kata di ulama salafus salih, man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladi. Siapa dia tengok saja, siapa saja tengok orang ke, keluarga dia ke, harta benda dia kita kagum, falyaqul masyaallahu la quwwata illa billah. Kena kata. Ha, cukuplah kita belajar kalimah masyaallah masyaallah. Kemudian para pendakwah kita ni masyaallah tabarakallah. Dia telah menjalankan tugas berdakwah, ajak orang supaya betulkan channel yang salah, dan kita juga habiskan masa kita dengan berdakwah. Tengok kawan-kawan kita salah, kita tegur. Ana banyak tegur benda-benda simple. Contohnya dalam tajuk ni, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi ada orang tu dia tabaraka dengan Q, kita kata sahata, betul balik. Satu lagi yang salah dalam percakapan kita ni, jazakallah. Bila orang baik pada kita, apa saja dia beri, kita kena kata jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Allah Ta'ala balas kebaikan kepada awak. Kalau dia perempuan, tukar baris. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Allah Ta'ala beri kepada awak yang baik. Kalau ramai, jazakumullahu khairan. Ada setengah kawan, dia ambil separuh jalan. Jazakallah. Jazakallah. Allah Ta'ala balas awak. Kata di ulama bahasa, balah itu boleh pergi dua-dua. Balah baik boleh, balah tak baik boleh. Dalam bahasa Melayu dipanggil ayat tergantung. Ayat tak habis. Yang sempurnanya, jazakallahu khaira, jazakillahu khaira, jazakumullahu khaira. Kalau nak tambah lagi, jazakallahu khairan kathira, boleh. Itu yang terbaik. Jangan kata jazakallah saja, ayat tergantung. Boleh ikut ni, memang kita niat Allah Ta'ala balas baik, tapi bahasa ni biarlah lengkap baru sempurna. Ada lagi kalau nak dengar bahasa bergurau, orang Arab ni dia bergurau kita, dia kata jazakallahu khaira wa zawwajakallahu bikra. Ini saya tak nak terjemah di sini, takut kena marah. Ya, kalau tak tahu terjemah pergi tanya ustaz-ustaz kau, ustazah. Jazakallahu khaira wa zawwajakallahu bikra. Baik. Setakat tu dulu. Apa jadi dengan kebun? Adakah si tuan kebun yang sombong ini beriman atau tidak? Kita sambung dalam perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat 42. InsyaAllah kita sambung episod yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.